Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya coba memenuhi permintaan KDS Service, yaitu membuat lampu interior mobil. Jadinya seperti ini, yang on dan off-nya tidak langsung on atau off. Apakah persis, saya juga kurang tahu karena saya belum punya dan tahu model lampu yang diinginkan. Kalau ada kekurangan, nanti direvisi saja. Bagaimana rangkaiannya? Rangkaiannya seperti ini. MOSFET yang saya gunakan IRF540, apa saja bisa, yang penting kanal N. Lampunya 12 volt. Wattnya bebas, saya kira mampu sekitar 50 watt, tergantung MOSFET yang digunakan. Dan ini saklar pintu atau bagasi mobil. Besarnya R1, R2, dan C1. Bebas tergantung jenis on off yang kita inginkan. Kalian bisa coba-coba. Yang pasti R1 minimum 1 mega ohm dan R2 nya kira-kira 1/8 lebih kecil dari R1. Bila dalam mencoba lampunya tidak bisa off total, artinya R2 kurang kecil, kalian kecilkan saja. Jadi perbandingan R1 dan R2 tergantung dari MOSFET nya juga yang digunakan. Karena saya menggunakan IRF540, maka R1 saya gunakan 2 mega ohm, R2 sekitar 300 kilo ohm, dan C1 4,7 mikrofarad 50 volt. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat tadi. Oke, lalu cara penyolderannya. MOSFET yang saya gunakan IRF540 kanal N. Pin-pinnya gate drain source, dan saya menggunakan lampu 12 volt 3 watt saja, dan elko-nya 4,7 mikrofarad 50 volt. Pertama saya solder positif elko ke gate. Dan negatif elko ke source. Kemudian negatif lampu saya solder ke drain. Lalu saya seri dahulu resistor 1 mega ohm agar didapat 2 mega ohm. Solder resistor 2 mega ke gate. Oke, saklara dahulu. Ini salah satu saklara saya beri resistor 470 kilo ohm. Tidak tahunya dengan menggunakan IRF540 terlalu besar jadi tidak bisa off. Jadi akhirnya saya ganti secara seri dengan menggunakan 220 kilo dan 100 kilo ohm, total sekitar 330 kilo ohm. Lalu ujung resistor saya beri kabel. Dan ujung saklar satunya saya beri kabel juga.
Dan salah satu kabel saklar tambah kabel hitam ini merupakan titik negatif input, dan gabungannya kalian solder ke source MOSFET. Kemudian positif lampu kalian tambah kabel merah yang juga merupakan titik positif input, dan ujungnya kalian solder di resistor 2 mega ohm. Terakhir kabel saklar satunya ke gate MOSFET. Oke, selesai, tinggal kalian recheck dan coba. Oke, sekian praktek kali ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.